Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Yo, apa kabar semuanya? Oke, semoga selalu sehat dan selalu menjaga imun untuk selalu jauh dari COVID dengan bersepeda dan makan makanan yang sehat dan banyak. Harus kenyang, oke? Mantap. Oke, kali ini saya lagi di satu tempat di Jogja Selatan, nggak jauh juga, dan ini momen ini saya ketemu dengan teman idola saya waktu pertama kali main downhill, yaitu salah satu bocah ajaib dari Jogja yang saya temui dan terus akhirnya ketemu dan sering latihan bareng lah. Oke, kali ini lagi di dekat Pinusan. Oke teman-teman, ini di samping saya ini ada satu idola saya ini. Halo Mas. Halo Mas. Seneng banget nih ketemu Mas David ini, lama nggak ketemu, tambah gemuk dia. Cocok. Dia udah nggak perjaka soalnya guys. Cocok susunya. Udah mau punya anak. Wow, ya deh. Terbukti dia udah laki-laki jantan. Tulen ya. Tinggal kameramennya yang belum guys. Oke. Halo Mas David, apa kabar? Mas. Baik Mas. Baik. Oke. Kalau nggak baik nggak sampai yeah. Sini ya. Oke teman-teman, ini salah satu idola. Kenapa saya bilang idola Mas? Waktu saya pertama kali main 2013, yang saya lihat tuh Mas David waktu masih junior ya Mas? Atau udah elit di Turgo. Turgo yang 2011. Ha-ha. 2011. Udah elit itu. Elit. Pertama elit. Nah tapi dia badannya kecil waktu itu guys. Jadi ngedrop yang lumayan drop tinggi. Lapangan ya. Nah itu saya cukup kaget. Kok iso ya banyak yang ngambil drop-dropan itu, dan salah satunya Mas David ini. Gimana karir bersepedanya ini Mas? Masih lanjut sampai sekarang? Masih lanjut Mas. Oke. Okay. Sampai maksimal, dimaksimalin. Mantap, oke. Okay. Terus cerita dikit Mas tentang prestasi mungkin yang pernah diraih itu apa aja dulu waktu? 2019 saya pertama masuk ikut junior Mas, itu langsung overall nasional nomor 3. 2009? 2009, Mas. Okay. Maaf, 2009. Terus habis itu naik ke main expert ya kalau dulu. Mm-hmm. Kalau sekarang kan dulu ada elite B. Dulu okay. Main expert itu poin overall nomor 1. Oh, cuma setahun langsung naik ke elite sampai sekarang 2020 langsung elite. Iya, elite 10 oh. tahun 2021 2010 2001 sampai 2019 oh, elite. Oh, iya 10 tahun. Iya, 9 mm-hmm. tahun lah Mas. 9 tahun ya. 2020 kemarin master, karena usianya udah master. Alasan guys ya. Nah, ya Mas Citra kemarin kan, Mas Citra juga masih, dan Mas Popo itu masih eksis yeah. di elit. Alasan ini, asli ini. Ya, satu kelas sama Mas Imam, idola-idola. Oke, okay, itu memang kita sering ketemu ya Mas, waktu yeah. kita race, waktu berapa kali. Dulu waktu saya mulai dekat kita, waktu saya support A-Class itu ya, ya waktu kita 2000, sering ketemu Mas Yo ya, buat 2015 dari 2014 ya, kita ya. Banyak training bareng ya, maksudnya dapat dulu ya, dapat program-program latihan yang mantep, dan ya akhirnya saya juga dapat tarian juga dari Pak dosen dan Mas David juga dan semua teman-teman elit lah ya, itu alhamdulillah saya bisa dapat skill yang ya cukup untuk bermain sepeda intinya. Oke Mas, terus untuk sekarang berarti udah resmi jadi master atau? Udah resmi master expert Mas. Lisensi juga udah master. Sebenarnya expert saya ya. Bahas ini agak males guys, karena dia tuh satu kelas masih eksis di elit, sebenarnya masih bisa, tapi ya mungkin peringkatnya udah ya, jauh ya Mas ya. Sudah. Tapi ya memang kompetisi downhill lama makin lama banyak yang sebenarnya yang seumuran mungkin masih bisa ya Mas ya. Iya kayak Mas Citra ya, itu masih seumuran. Mm-hmm. Mungkin Mas Popo ya Popo. Lebih tua itu yang saya paling senior sekarang Mas Popo sih. Mas Popo sih. Ya. Ya. Nah, tapi karena yang muda ini banyak yang masuk dengan ya, semangat junior yang ke elit lebih berani lah Mas ya, nyalinya skillnya ya. Lebih bagus juga. Belum ada tanggungan. Iya. Tanggung keluarga. Aduh, oke. Okay. Terus sibuknya apa ini Mas sekarang? Latihan masih tetap Mas, latihan pagi. Masih latihan? Masih, ya walaupun enggak kayak dulu sih masih. Oke. Okay. Terus cuman kualitasnya lebih menurun sama bengkel lah Mas. Bagus. Kalau kualitas menurun bagus. Bagus buat saya. Enggak lah. Sibuk juga di bengkel iya, ya. Bengkel Mas Gra sama Juragan di Graha. Rumah juga buka bengkel sendiri sih. Oh gitu. Nyambi-nyambi Mas. Wah, wow, iya Mas David ini daerah tinggalnya di sekitar Jogja Selatan ya, Bantul, Selatan. Ya, Bantul lah ya. Teman-teman yang di Bantul mungkin kalau mau konsultasi atau sharing-sharing mau servis juga bisa sama Mas David langsung ya, biar
ya di korek event banter. Tuning elit. Pengalamannya banyak dia. Dia banyak dari luar negeri pernah ya Mas? Pernah Malaysia. Singapura, Malaysia. Mm-hmm. Terus kita ikut bareng ASPAK dulu. Iya, ASPAK di Klungkung. Itu. Juaraan internasional juga pernah semua. Terus untuk Mas, ini masih kegiatan ngelatih atau apa gitu? Masih, sekarang masih fokus di Isi Bantul ya. Isi Bantul? Iya, Isi Bantul. Sama Ketip itu? Beda? Beda, Ketip kan Gunung Kidul. Bantul. Bantulnya. Iya. Jadi ngelatih fisik atau? Lebih ke fisik ya, MTB. Karena eksi ya. Eksi sama downhill. Ya. Downhill. Wow, mantep guys. Jadi teman-teman nek misalnya ketemu Mas David ya, tanya-tanya mungkin bisa ya Mas ya? Bisa. Siapa tahu nanti program bisa lah. Cocok bisa sharing, bisa memperdalam ilmu sepedanya. Mantap guys. Oke, terus untuk tim sekarang gabung sama tim mana Mas? Masih Go Chicken Newbie Rider Mas ya. Newbie Rider iya. Ya, yang support sampai sekarang ya. Sampai sekarang udah hampir 6 tahun Mas. 6 tahun ya. Dari 2015 ya. Oh, awalnya tahun, dulu ketemunya gimana Mas? Di Sentul Mas. Di Sentul Sentul Balapan. City ya, Riz. Itu gitu. Oh, terus akhirnya terus berkelanjutan ya. Iya, deket-deket akhirnya disupport sama Go Chicken Newbie Rider dulu. Newbie Rider dulu terus ketemu ada Mas Rika juga ya. Rika diriin Go Chicken itu baru nyupport. Wes, mantap guys. Oke, ini new something fresh di tahun ini buat Mas David. Yeah. Ini yang di depan ini udah dianggurin tadi dari kita tinggal ngobrol. Oke Mas, ini kita harus sekalian teman baik cek sepeda teman. Wah, detailnya harus dilihat dulu nih. Cek dulu, yo. Oke, itu tadi detail dari Komensal Meta 2029er guys. Kenapa Mas kok 29? Udah nggak bisa kenceng atau lebih nyaman sih Mas kalau aku sih ngejarnya nyaman. Sekarang lebih nyaman Mas, lebih kenceng juga sih Mas. Wow, berarti orangnya udah nggak kenceng ini, guys. Makanya butuh support sepeda yang kenceng. Iya, bener-bener Mas, biar maksimal lah sih. Musuhnya expert ya, aduh. Oke. Yang menarik ini frame 29 dengan size yang menurut saya mungkin ini termasuk besar buat Mas David ya Mas ya. Iya. Dengan posturnya Mas David ini ukuran apa Mas? M. M. Medium wow. Ya. M ya. Tapi tadi saya nyoba nggak terlalu besar sih Mas ya. Lebih agak pendek. Agak sih Mas. Pendek ya. Iya. Berarti frame M, terus ini bahannya apa ya? Alloy ya. Alloy. Full alloy. Nggak ada yang karbon ini sepeda Mas. Oh iya. Sebelumnya pernah pakai ini Mas Meta. Maksudnya pilihannya yang ini tuh pilihan dari sebelumnya sih emang dari 2015 sudah pakai Meta Mas ya. Dulu Meta 27. Yang 27. Iya, Meta 27 pernah, terus downhill yang 42 itu Meta yang itu pernah, iya. Terus emang udah sering jadi terbiasa ya Mas. Enggak banyak perubahan penyesuaian iya, lah ya untuk pakai ini nantinya ya. Oke, terus untuk ini speknya apa aja nih Mas? Untuk yang depan ini Sultan loh guys, main-main ini. Nah, ini speknya apa aja nih Mas? Untuk stangnya pakai 35 berarti ya? Pakai rental ya, Riz 20, klaim 35. Riz 20, klaim 35. Asik. Terus untuk brakesetnya? Brakeset pakai SRAM RSC G2 ya? RSC G2. Ini race-nya nggak kurang tinggi Mas? Sebenarnya kurang tinggi Mas. Minimal kayak enak. 30 lah ya. Mas. Nah, jadi kalau kita mau adjust buat trek-trek yang curam tuh masih bisa punya spare banyak ya Mas ya. Mungkin lebih kita aman sih ya, lebih enak juga angkat-angkatnya. Dan di mana ini spesialnya biar nggak terlalu tinggi. Full ya. Iya. Oke. Terus untuk suspensi ini ini udah bawaan dari sepedanya secara frame? Sebenarnya frame-nya tuh cuma frame only Mas. Jadi kosongan, benar-benar cuma nggak ada suspensi, sedikit pun nggak ada. Mm-hmm.
Terus kemarin ditawarin sama Big Boss ya. Oh, itu, buat pakai. Iya. Olin. Sekalian kasih yang bagus aja lah biar enggak gonta ganti gitu loh. Oh, mantap. Maksimal sekalian gitu. Bosnya maksimal. Iya. Mbok aku kenalin sama Bos. Siap Mas, nanti tak kenalin Mas. Yang biar dapat ayam iya, aku. Bos ayam Mas. Wah, ini memang speknya cukup maksimal untuk suspensi. Dia udah top performannya. Pakai Ohlin, Ohlin emang nggak punya spek yang turunan ya Mas ya, misalnya kayak race atau kayak apa race team gitu nggak? Nah, dia udah ready to race, memang speknya one spek yang untuk all kebutuhan racing teman-teman. Ini mantap ini, udah joss ini. Terus untuk wheelset ini pakai apa Mas? Hub pakai Hub Pro 4. Oh Pro 4. Iya Mas, terus velg pakai Ether 13. Yang ini yang welded ya, yang welded LG1 ya. Ya. Oh, LG1. LG1. Uh-huh. Terus spoke pakai pilar. Pilar. Pilar, Mas. Oh, biasanya pakai DT Swiss. Ya enggak beda jauh sih Mas, menurut Mas. Dari harga, dari berat juga sama. Hampir sama, Mas. Bisa dikatakan hampir sama. Gitu. Pilar, pilar ya? Iya, pilar. Wah, menarik. Pilar tuh dari brand apa atau dia emang merek? Kayaknya merek spoke sendiri pilar namanya. Oh, enggak punya brand produk lain enggak ada? Kayaknya belum pernah anu sih. Wah, bisa jadi solusi tuh, guys. Mungkin kalau pas nyari enggak ada DT Swiss bisa ini pakai buat option lah ya. Terus untuk bannya ini udah pakai apa ini bannya? Kenda, Mas. Ini ya bisa dikatakan jarang lah ya pakai Kenda Mas. Belum ya. Banyak ya. Iya, ini karena ban baru ini teman-teman. Jadi iya. 2020 mungkin ya baru keluar. Hype-nya dia dipopulerkan sama Aaron Quinn kan. Iya, Aaron Quinn. Terus baru mulai keluar hari ini tahun-tahun sekarang terakhir ini. Dan ini rasanya wah, top Mas. Ini soft compound ya, memang bener soft komponnya soft banget Mas. Grip-nya bagus. Grip-nya ya, bagus ya. Banget buat. Grip-nya bagus karena ini ada knob-nya ini sedikit agak agresif, jadi rollingnya kencang, terus kita buat cornering gripnya mantap ya, ya. Grip sekilas mirip bacer, mirip bacer ya, apa lagi ya Mas, bacer lah yang kalau untuk band yang bacer, mirip ya. Iya, cuma lagi nih lebih tinggi heelnya Mas. Ya betul lebih ya tinggi. Jadi hampir kayak Magic Mary ya, tapi nggak setinggi Magic Mary ya. Ya jadi rollingnya masih asik dengan kompon yang mantap, knob desainnya juga cakep buat berem, buat anu keset mantep ya buat Mas ya. Batu-batu yang kemarin udah nyoba beberapa kali di trek batu itu juga enak ya, enak banget Mas, nggak geser-geser tuh enggak sih, si nyaman itu ya. Enak sih ngomong atlet ya betul guys, harus percaya kalian. Malah promosi kita. Wah, jaluk sponsor dia. Oke, terus untuk hand gripnya ini pakai grip ya. Iya, DMR grip. Mantap, ini matching dengan frame-nya warna oranye. Untuk grip set-nya Mas? Pakai GX Lunar Mas, 12 speed. Lunar, 12 iya. Speed. Wow, grip set atau cuman itu mini grip set ya? Mini grip set ya, karena nggak ada cuman crank ya. Crank terus RD shifter sprocket. Sama sprocket. Oke, mantap, 12 speed guys, jadi speed. Bisa nanjak pohon kayu 3, putih 2, ini. 3250 apa ya? 50, enggak iya. 51? Kayaknya 50 Mas. 50 ya? Iya. Oh, mantap. Terus untuk seat post-nya pakai apa ini Mas? Revop, Rockshox Revop Mas. Revop ya. Saddle-nya pakai SGG Circuit. Circuit. Iya. Travel Revop. Berapa ini? 100. 150. Sebenarnya ketinggian buat aku Mas. Masa sih Mas? Iya. Oh iya. Sebenarnya ketinggian Mas. Kayak 125 malah nih. Kemarin diukur 150. Oh, 150. Karena di bengkelnya di Om Widi itu enggak ada waktu itu Mas. Stoknya cuma ini katanya, terus ya udahlah daripada enggak jadi-jadi ya. Oh, jadi proyek yang sedikit iya, tertunda ini ya. Sedikit karena tertunda. Spek partnya mungkin iya, lagi nunggu atau anu ya. Oke, okay, ini secara performa tadi teman-teman dah anu, mungkin kalau rasanya gimana sih? Frame 29 dengan sebelumnya kan pakai 27 iya. Itu ada untuk wheelbase sebenarnya Mas, dari 27 ke 29 enggak beda jauh Mas. Sekitar enggak sampai 1 cm sih Mas. Oh, bedanya. Bedanya ya. Jadi wheelbase-nya agak pendek. Cuman perasaannya tuh sepedanya tuh enggak terlalu kenceng Mas. Padahal itu kenceng karena 29 ya, mungkin lingkaran rodanya mutarnya lebih. Oh iya. Berarti perasaan tuh iya, kayak pelan, pengen nambah padahal gitu. Tuh udah laju. Udah ya? Laju Mas. Oh, oke. Itu 29 guys. Jadi mungkin bisa jadi option kalau kita mau mempercepat waktu untuk racing, ini jadi solusi ya.
jadi pakai 29 aja. Iya, 29 aja mas. Aduh, ini musuhku tak review piye iki. Oh, ini udah inner kabel semua ya. Iya, mas. Inner kabel mas. Oke, dari rem semua, drop post juga semua udah perfect ini. Mantap. Ada yang mau dia update lagi mas? Yang perlu update sih mungkin ya handlebar itu mas, yang handlebar paling ya? Ya, oh, yang paling anu ya, pengen agak tinggi ya, gitu ya, kopinya kurang sek gitu di hati mas. Iya nariknya nyantol gitulah mas kopinya itu kurang. Oke, 35 berarti depan ya, tetap rest ya, diameter 35 mengurangi geman lah. Ini orange semua. Oke, terus cerita ini yang punya tes ini buat ngerakit itu dari bos atau dari? Sebenarnya saya sendiri, saya sih pernah ngomong ke bos pengen PDAM, terus si bos nawarin mau pakai apa. Komersial aja lah yang udah terbiasa. Okay. Bilang ke Pak Manager Mas Fakri. Oh ya, iya. Terus, bosnya siapa tuh mas? Mas Bika ya. Halo, bos ayam. Bos. Ampun bos. Oke, itu tadi Mas Bika. Jadi ini memang juga salah satu yang bertanggung jawab atas tes sepeda ini ya Mas Wika juga ya, bosnya ya. Jadi ya cuman ini yang ngarahin partnya itu ke Mas Fakri mas. Oh gitu. Jadi semua Mas Wika tuh diserang ke Mas Fakri, terserah lah mau ngerakit. Oh gitu. Part apa yang penting esnya maksimal. Maksimal. Gitu. Oh ya ini dah maksimal. Wah ini bos tenan ya guys. Oke. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol seru dengan Mas David, musuh saya, kelas Master Expert A, nanti di downhill. Oke mas, selamat dan sukses dengan sepeda barunya. Nanti kita ketemu di race-race berikutnya. Yang berikutnya. Semoga bisa maksimal semua ya. Latihan bareng kalau race kan sendiri-sendiri mas. Betul, sip. Karena balapannya individual time. Oke, sip. Makasih mas, sukses siap, mas. Ya. Salam buat Pak Bos. Siap.